welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Iza. Hai semuanya, apa kabar kalian? Setelah sekian lama banget aku enggak muncul di peradaban YouTube, ya kan? Dan sekalinya muncul, aku muncul dengan muka yang kayak zombie ini. Hai semuanya. Jadi di video kali ini aku enggak bikin tutorial make up karena sekarang udah malam dan saatnya aku mau tidur. Aku juga udah pakai baju tidur, ya kan? Di video kali ini aku mau bikin night skincare routine. Jadi ini tuh rutinitas aku di saat mau tidur. Jadi ini lebih tepatnya sih aku bakal tunjukin skincare yang aku pakai di saat aku mau tidur. Jadi buat kalian yang kepo-kepo banget dari kemarin, ada juga yang sempat nanya di Instagram aku. Oh iya, jangan lupa kalian follow Instagram aku @unchah. Gak usah lama-lama, buat kalian yang pengen tahu banget rahasianya aku di saat aku mau tidur, skincare apa aja yang aku pakai, keep on watching. Okay, jadi guys, sekarang kan udah pukul malam 22:10. Ini pastinya aku gak bohong ya, ini emang benar-benar aku mau tidur. Jadi biasanya kalau aku lagi gak mager atau aku lagi kayak pengen banget merawat diri aku, kulit aku gitu, ya kan, sebelum pakai krim dan lain sebagainya, aku selalu pakai masker dulu. Aku pakai maskernya biasanya dari Emina. Kelihatan enggak, guys? Aku pakai masker dari Emina yang grapeseed olive. Jadi masker ini itu tuh sebenarnya enggak terlalu yang kayak masker gimana-gimana banget, yang kayak mutihin atau gimana, cuman ini tuh aku sukanya tuh habis pakai masker ini aku tuh mukanya jadi lebam banget. Kalian tahu banget kan kalau aku tuh punya masalah kulit yang sangat kering, ya kan? Jadi kalau misalnya aku lagi nggak males, aku pasti selalu pakai si masker Emina ini dulu. Dan biasanya aku pakainya tuh seminggu tuh 2 kali kalau nggak 3 kali. Dan setelah aku udah pakai si masker dari Emina-nya itu, aku cuci muka, aku lanjut ke skincare-nya. Jadi ini tuh skincare menjelang aku tidur, dan ini tuh skincare bener-bener favorit aku banget. Okay? Jadi aku mau pakai serum dari produknya Safi. Ini aku pakai serum Safi yang terbaru, ini tuh namanya Yacht Elixir. Jadi ini tuh udah gold extra dan detox teknologi. Jadi ini tuh kayak dari serbuk emas kali ya, nggak tahu deh, pokoknya ini ada kayak lebahnya, apa, ekstra madu lebahnya gitu deh, nggak tahu lah, pokoknya kalian bisa cek sendiri ini tuh manfaatnya apa. Kalau nggak, nanti aku bakal tulis di description box. Okay? Jadi ini tuh aku mau kasih tahu sedikit ya, aku suka banget sama serum ini karena ini tuh bener-bener yang terpenting, ini tuh bisa melembabkan banget muka aku karena muka aku bener-bener kering. Kalau misalnya sekarang kalian lihat aku kayak berminyak gitu, itu emang aku berminyak guys, tapi nggak yang kayak berminyak seluruh wajah loh, jadi paling cuma kayak di hidung doang kayak gitu kan. Aku suka banget pakai serum ini karena ini tuh bener-bener melembabkan banget, dan ini tuh rangkaiannya yang HD5, jadi ini tuh sebenarnya buat yang kayak di atas umur 30 kali ya, kalau nggak 40-an lah kalau nggak salah. Tapi aku suka karena ini tuh bikin pori-pori aku tuh jadi kecil, terus kenyal banget gitu. Pokoknya kalian harus coba deh, ini aku suka banget sama si serum ini. Jadi aku mau pakai serumnya dulu. Okay? Sebenarnya cara memakai serum itu yang baik itu agak ditepuk-tepuk ya guys, tapi itu aku nggak tahu kenapa aku tuh sukanya tuh kayak dioles-oles gitu, terus baru aku tepuk-tepuk sedikit. Kalian bisa lihat sendiri rasanya tuh kalau habis pakai si serum ini tuh kulit aku tuh kayak kenyal banget, terus besok paginya tuh kayak glowing, super super banget glowing. Pokoknya kalian harus coba. Terus setelah aku pakai serum, biasanya nggak aku langsung pakai krim ya. Aku selalunya diemin dulu biar dia tuh meresap. Sambil aku nunggu ini tuh meresap, aku biasanya pakai skincare yang buat badan. Jadi
aku biasanya kalau mau tidur pakai body dulu guys, biar apa, biar lembab juga, biar besoknya tuh putih. Itu sih menurut aku sih ya, tapi nggak tahu kalau penilaian kalian. Aku lagi pakai hem body dari Scarlett. Sebelum punya ini, sebenarnya aku tuh pengen banget punya ini, tapi kebetulan ini aku tuh digado sama teman-teman aku, jadi aku sekarang lagi pakai ini. Nggak tahu ya, aku nggak tahu kalau misalnya Scarlett itu mungkin ada hem body malamnya ya, tapi di sini sih keterangannya tuh ini tuh bisa dipakai pagi sama malam, jadi aku pakai hem body ini buat malam juga guys. Nunggu ini kering, lanjut ke hem bodyan dulu, oke? Okay? Lanjut setelah aku pakai hem body dan ini juga aku rasa dia tuh udah meresap gitu kan. Lanjut aku mau pakai krim malamnya, tapi sebelum aku pakai krim malam, aku kan tadi udah habis pakai hem body, jadi aku mau lapin tangan aku dulu pakai tisu biar bersih aja. Oke, jadi krim malamnya aku mau pakai dari Safi juga, sama aku pakai Safi ini. Ini juga udah aku review kok guys, kalian bisa cek ya nanti. Ini aku pakainya yang Safi yang Wet Expert. Ini tuh krim malam. Gak usah aku jelasin banget ya guys, karena aku juga sebenarnya udah review ini sih. Jadi buat kalian yang penasaran reviewnya, kalian bisa cek. Modelnya tuh kayak gel gini. Kemudian lanjut setelah aku pakai krim malamnya, aku kan sekarang lagi jerawatan banget nih kayak gini, liatin. Aku tuh lagi jerawatan banget, terus pada beruntusan kayak gitu merah-merah. Aku biasanya lanjut pakai jadi produk Safi juga ya, masih produk yang sama. Aku biasanya pakai Safi yang anti acne cream yang ini. Liatin enggak guys? Aku pakai ini buat aku totolin di area yang aku berjerawat sama yang bintik-bintik itu beruntusan, terus sama yang di pinggiran ini biasanya kan aku merah. Jadi aku pakaiin ini. Oh ya, ini juga belum sempat aku review ya guys. Nanti paling aku bakal taro kayak manfaatnya gitu di description box. Oke. Okay? Tapi ini tuh termasuk acne spot kecintaan aku juga, karena sehabis aku pakai ini, misal aku pakai ini malam, terus besok paginya tuh kayak agak kering gitu loh guys. Jadi kalau misalnya jerawatnya yang emang bener-bener udah lama, terus dipakein ini tuh bener bisa langsung kayak dikeletek gitu tau gak. Tapi kalau misalnya belum, bahasanya belum matang gitu, pasti agak ya sekitar 2 hari lah. Tapi ini juga bisa untuk menghilangkan bekasnya juga. Jadi kalau misalnya aku kan tangannya suka banget kayak pencet-pencet gitu kan, aku habis pencet terus malamnya aku pakein ini, 2-3 hari itu bisa meletak, bisa hilang gitu loh guys. Aja kan bentuknya kayak gini. Dan selesai. Jadi itu rangkaian yang aku pakai di saat aku mau tidur. Jadi simpel banget sih, menurut aku tuh ini bener-bener kayak simpel banget. Aku cuma pakai ketiga produk ini doang. Dan harganya murah banget. Nanti aku juga bakal cantumin harganya di description box juga ya guys. Sama buat kayak body cream yang aku lagi suka ini. Biasanya aku pakai Garnier, cuman aku lagi seneng banget sama ini, soalnya baunya tuh bener-bener wangi banget guys. Oke? Cukup sudah video yang aku share ini. Jadi ini tuh video tuh cuma buat share doang buat kalian. Dan aku mau ucapin makasih banget ya kalian udah mau nonton video ini. Dan jangan lupa kalian bantu support aku biar aku tambah semangat lagi ya, dengan cara like,
comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke seluruh sosial media kalian ya, buat dukung aku terus. Thank you, dadah.